Assalamualaikum para pecinta Bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel Bridge-nya Syahrial Ali. Channel Bridge kebanggaan kita semua. Prapon Bridge ya baru saja berakhir di Palembang ya. Dan Jawa Timur berhasil menggagalkan dominasi DKI dengan merebut emas nomor beregu putra. Sementara dua nomor lainnya, beregu campuran dan beregu putri, direbut oleh DKI. Nah, kita akan melihat pertarungan sengit antara Jawa Timur dan DKI pada sesi terakhir atau sesi ketiga. Berikut adalah skorsheet-nya ya. Dan kita akan membahas papan-papan yang skornya besar ya. Misalnya papan nomor 3, papan nomor 4, dan papan nomor 7. Serta papan 11 dan 12, serta papan terakhir nomor 16. Untuk lebih lengkapnya, ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang. Oke guys, kita mulai dari papan nomor 3 ya. Nah, di open room, pasangan Nolji George dan Robert Parasian berhenti di 3 hat ya. Dan menerima Diamond King sebagai kartu pembuka. Oke, dan langsung dimenangkan oleh Parasian dan seperti terlihat dengan bermain secara apa? Benar kontrak 3 hat nggak bisa mati ya. Banyak cara untuk dilakukan untuk dapatkan 9 trik. Namun Robert mulai dengan King Hat dan Hat cabut truf, As Timur tidak ada dan mengasih sinyal Spade ya. Berminat di spade. Cabut habis truf ya. Dan memainkan 9 diamond. Nah, ini kelihatan bahwasanya sebuah defense yang ciamik dibuat oleh Yobert Sumarau dengan memainkan kecil, tidak mengambil trik ini ya. 9 menang, dibiarkan menang dan membiarkan trik ini menang. Kalau dia menangkan 10 dan 8 diamond, mendapatkan 2 trik tambahan untuk declarer ya. Dengan memain kecil selatan kekurangan entry ke dalam untuk mengambil diamond ya. Tidak ada loser diamond, tapi loser speed ada 2 ya. Dan sekarang kontrak tergantung bagaimana cara memainkan club ya. Karena kan kalau satu trik hat, 2 trik speed, dan tergantung main clubnya bagaimana. Coba kita lihat main queen club king, bagus sekali ya. As diamond, dia truf, tidak jatuh. Dan main club lagi, sayang di sini dia main 10 dan sehingga akan kalah 2 trik club, 2 trik speed, dan 1 trik hat kontrak 3 hat mati. Mari kita lihat di sebelah other table ya. Nah, pasangan Sanche dan Sakul mendarat hingga forehat ya, dan menerima lead yang sama, King Diamond As, dan cara mainnya juga sama ya. Cabut truf habis ya, dan memakan diamond. Sayangnya di sini Barat langsung ambil Queen Diamond sehingga 10-8 diamond bisa digunakan untuk discard 2 loser spade dan tergantung main club ya kalau defense-nya pasif. Namun ini lagi salah defense sehingga tidak menyusahkan diri untuk menyelesaikan kontrak ini. Akibatnya 10 IMP untuk untuk Jawa Timur dari 64-67 menjadi, coba kita lihat next bot ya,
Tuh, 64 jadi 74, 67 ya. Kita masuk sekarang bot berikutnya yang juga ber, apa? Bot yang skor besar ya. Di kita lihat dulu di open room. Dicapai kontrak 4 spade. 1 hat, 2 club, 2 hat adalah 6 kartu spade, 2 no trump, 3 spade dan 4 spade ya. 5 atau 6 kartu spade ya. Ini juga 6 kartu spade sehingga berakhir kontrak di 4 spade dan menerima diamond 10 sebagai kartu pembuka yang dimenangkan oleh utara dengan diamond as dan finesse hat. Kalah dan Sumaro langsung menyerang hat lagi ya. King diamond discard hat, hilang loser hat seperti terlihat, baru kalah satu trik ya, akan kalah satu trik speed lagi dan tergantung bagaimana memainkan klub kontrak ini ya, karena main sendiri klubnya. Main coin speed dibiarkan menang, main club sendiri sehingga kalah 2 trik club dan kontraknya akan mati ya. Kita lihat speed menang, akan kalah lagi 1 trik club, jadi akan kalah 2 trik club, 1 trik hat dan 1 trik speed. Di ruang tertutup kontrak sama dari arah utara, Sakul memainkan kontrak 4 speed menerima lead yang sama ya, as dan bermain sama finesse hat. Namun di sini barat kembali klub sehingga deklar hanya kehilangan satu trik klub dan kalah satu trik klub, satu trik hat dan satu trik speed. Kontraknya berhasil dipenuhi. Dengan demikian, skor berubah menjadi 86 lawan 567. Kita lihat sekarang board berikutnya ya, yaitu board 7. Pasangan Nordy George dengan Robert Parasian terjadi salah pengertian ya, sehingga berhenti di kontrak 6 diamond ya, satu klub adalah 15 up ya, mereka memakai weak no trump. Oke, kemudian kita lihat di meja sebelah Sanchez buka dengan satu diamond ya. Dia juga weak no trump kali ya. Satu hat, satu speed, satu no trump, 15-17, 2 diamond game forcing. 3 diamond, 5 kartu diamond, 3 hat, set hat sebagai truth. 3 speed qubit ya. 4 no trump ya, semua udah ada ya kontrolnya. 5 diamond, 3 key card. Dia tanya diamond, ada queen diamond sehingga dicapai kontrak grand slam 7 hat ya. Oke, hasilnya berhasil dipenuhi dan skor berubah menjadi 101 melawan 67 ya. Gua jauh Jawa Timur. Kita lihat sekarang scoreboard papan lain yang menghasilkan skor besar ya, yaitu papan nomor 11. Nordy George dan Robert Parasian menerapkan kontrak 3 no trump dan menerima hat sebagai kartu pembuka. Queen, king dan kembalian spade dimain kecil Robert sehingga didapatkan 9 trik ya, 3 trik spade.
3666, 2 diamond dan 1 heart. Di meja sebelah. Pasangan DKI. Robert ngantung ya. Berhasil menemukan lead yang mematikan, yaitu spade. Sehingga kontrak gagal dipenuhi. 10 IMP buat DKI ya. Skornya menjadi 184 ya. Papan berikutnya yang menghasilkan skor besar adalah papan nomor 12, lagi-lagi untuk DKI ya. Satu speed, 3 diamond ya. Ini bagus sekali bitnya, double. 3 diamond adalah invite. 3 hat Q dari Nolly George. 4 club Q dari Robert. 4 diamond Q juga dari utara, yang double oleh timur dan selatan pas ya. Tidak ada lagi yang mau di Q ya. Ketika utara Q lagi 4 hat, Robert menyadari bahwa utara pegang asking hat dan speed yang 5 kartu paling kurang ya. Semua terkontrol, dia akan kontrol di diamond sehingga melakukan roman key card Blackwood dan ketemu 3 key card dengan queen speed dan call 6 speed ya. Dan didapat persis 12 trick. Sementara di meja lainnya, Sakul juga buka satu speed. 3 notram adalah game forcing ya, better than langsung satu speed for spade ya. Dan sempat Q for club selatan, tidak ada lagi yang bisa di Q, makanya bid for spade dan berhenti ya. Skor menjadi 1896. Wah, cuman 12 IMP ya. Kita lihat bot lainnya yang cukup besar adalah bot terakhir, bot forehat di sisi kita lihat di open room dulu. Pasangan Frankie dan Noldy Robert ngantung menggunakan 14-16 notram ya. Jadi 8 ya tidak bisa invite ya. Satu notram di pass ya. Dan dihasilkan 8 trick ya. 9 trick. 9 trick dihasilkan 9 trick. Sekarang kita lihat di meja lain ya. Pasangan Yowet Sumaro dan Ronnie Otanto menggunakan satu notram 15-17 hingga 8, harus invite dong ya. Satu notram 2 klub, 2 hat, 3 hat, 4 hat. Nah, papan yang menentukan sebetulnya ya. Lead speed dimenangkan oleh declarer dengan as queen, as queen di utara ya. Kemudian declarer main heart ke arah queen menang, dan heart ke arah king hanya 2 kali cabut truf ya. Dan cash speednya sambil membuang loser club ya. Loser club yang tadinya 3 sekarang dia tinggal 2 ya. Diamond ke king. Nah, apa pengembalian di utara? Kelihatan bahwasanya declarer sudah memperlihatkan
15 poin ya. Asking Jack Speed dan Asking Hard. Jadi King As Clover pasti di selatan. Queen Clover sih mungkin di Declarer. Ya. Utara kembali klub Jack Queen. Nah, kelihatan Jack udah kelihatan bahwasanya King Clover juga di utara. Robert menang dengan Queen sehingga kena end play ya. Dia menang dengan As, harusnya yang main Queen Clover King kasih 10 Clover menang karena dari memainkan diamond tadi Robert memperlihatkan 4 kartu ya. Sehingga loser diamond dummy tidak bisa dibuang dari Clover. Main apa? Clover lagi Clover As kena end play balik diamond dan dengan sangat terpaksa Roni main kecil dan 10 menang sehingga kontraknya berhasil dipenuhi. Ya. Nah, demikianlah hasil akhir pertandingan antara DKI dengan Jawa Timur yang dimenangkan oleh Jawa Timur ya. Data BBO adalah 129 lawan 102 IMP. Selamat untuk Jawa Timur yang merebut medali emas Prapon Bridge 2023. Oke guys, demikian video kita kali ini. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.